Oke, sekarang kita mau dicek suhu dulu nih di wisata Dawan di Wanayasa. Oke, kita normal ya. Oke, ini buat tiket masuknya nih di sini. Masuk. Nah, beli tiketnya satu orangnya itu Rp10.000. Ini wisata Dawan Wanayasa Banjarnegara. Jadi di dalam ada apa aja, kita cek. Ini kita datang lembaran plus 4. Ini desa tapi dibikin wisata. Itu kolam renangnya. Oke, ini wisata ini kalau buat remaja-remaja kayaknya kurang ya, soalnya ini tempatnya itu kayak buat anak-anak, orang-orang yang udah punya anak. Di sini kayaknya cocok, tapi kalau buat remaja kayaknya ini kurang nih. Anda sudah sampai. Oke, di sini nih ada wisata Dawuhan. Ini ada kolam, ada ini apa? Air terjun buatan. Wih, lumayan ramai guys di sini guys. Banyak anak-anak yang pada renang. Oke, suasananya di sini ramai juga sih. Banyak wisatawan-wisatawan lokal kayaknya di. Ini ada yang bawa keluarga, jadi dia nyewa semacam tikar gitu buat santai-santai. Ada wahana anak juga di sini. Oh, ini ada terapi ikan juga guys. Sini. Berapa yang jajan dulu guys? Oke, kita coba kita mau muter-muter dulu di daerah wisata Dawan sini ya guys.
Ini sebelah sana itu ada semacam kali, itu buat kita santai-santai bisa di pinggir kali kayak gini, guys. Oh, di sini. Oh iya. Oh, di sini semacam kayak di pasar Indosumilir yang ada di Kajian Pekalongan ya, guys. Jadi kalau misalkan mau beli makanan yang ada di sini, kita harus beli semacam koin. Ini namanya pasar Rangrang. Ini khusus kayaknya buat jajanan-jajanan tradisional gitu, guys. Ini ada di pinggir kali loh lokasinya. Menukarkan koin. Satu koinnya berapa, Mas? 2.000. Satu koin 2.000. Ini buat nantinya buat beli di sana. Ini koinnya harganya 2.000 nih, guys. Ini nanti kita mau coba beli makanan pakai koin ini, yang seharga satu kepengnya itu 2.000 rupiah. Oke, kita ada apa aja jajanannya di sana? Kepengnya berapa ya? Di sana ada live musik juga, guys. Wih, jajanannya ada ya. Apa aja nih jajanan? Ini ada kelapa, kacang rebus. Ini ada ketan. Oke, ini es kelapanya ya, guys. Ini seharga 2 kepeng nih. Jadi kalau di rupiahin 4.000 rupiah. Mantap. Oke, ini kita udah di pasar pasar Rengliang. Ini ada jualan-jualan jajanan pasar, itu belinya pakai koin. Semacam pasar-pasar tradisional gitu ya, guys. Ini kita ada di pinggir sungainya, ini di kawasan pasar Rengliangnya, di wisata Dahuan. Ini kita mau muter-muter lagi dulu ya, guys. Oh, tetap ikutin review kita channel. Oke, sekarang kita mau muter tempatnya seperti apa di daerah sini. Oh, jadi kalau di sebelah sana itu sungai ya, guys. Banyak yang jualan.
Ini belinya pakai koin nih guys. Ini ada menu-menunya. Ini tempatnya nggak terlalu luas sih, kayak pasar Indo Semilir yang ada di Kajian Pekalongan itu. Pasar tradisional dengan suasana asri. Ada live musik juga, jadi di sini kita nggak jenuh ya guys. Itu ada jualan-jualan. Ini ada buat cuci tangan. Jadi kita ini masih ada di masa pandemi COVID, jadi buat protokol kesehatan juga ya guys. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Di tempat ini cocok buat teman-teman yang bawa keluarga sama anak-anaknya. Ini cocok karena ada wahana bermain untuk anak, kolam renang juga ada. Sampai sebelah sana udah mentok tuh kawasannya. Ya oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di wisata Dawan. Kita tadi udah muter-muter, udah masuk ke pasar Rengirang. Kita ini menuju ke jalan keluar. Oke, jadi tetap ikutin terus review kita channel untuk melanjutkan update-update terbaru dari wisata-wisata lain. Oke, thank you.